Hey, don't ever lie to me at the way. Muna Hai, assalamualaikum semua. Rupanya yang saya tanam ni pokok betik jantan. Dia keluarkan bunga. Ha, ni, nak tengok timun. Ha, peria pun dah ada buah dah. Bolehlah buat challenge kan. Mana tak nampak. Hop. Lagi. Okay. Rupanya saya ni tanam timun suri. Ha, ni kuning. Patutlah buah dia besar. Ha. Ni dah boleh petik kot. Ni tak tahu kenapa. Okay. Tapi saya tak pernah makan timun ni. Dah boleh petik ke belum eh? Untuk selalu untuk masak tempoyak tak? Okay, nak petik. Okay, kita dah petik. Aduh. Okay, ni buah perdana. Lepas tu yang satu lagi, tadaa, tu kat dalam. Ni kecil lagi. Ni kecil lagi. Tak cukup baju. Ni pokok cili yang baru. Ikan pokok cili ni, tapi buahnya lagi bekek, apa lagi lebat, berbunga, bunga putih. Ini pun dah boleh petik. Kebetulan saya ni ada nasi minyak, memang kena buat acar, jadi kita bolehlah untuk buat acar. Inilah hasil berbudi pada tanah. Okey. Ni ada lagi tapi kontot. Ha, yang ni yang kuning. Timun suri. Banyak buah dia ni. Bunganya pun banyak. Jadilah. Pokok peria ni kena rajin selak sebab kita tak tahu, kadang tak nampak dia punya apa buah dia, tahu-tahu dah besar. Nampak banyak. Sabar ya Mak Lang, Yoki Susi. Ha, nanti dah peria dah ada. Ha. Saya makanlah peria tu. Subur pula nanas ni. Mari ditotong.